Halo, wah ini adalah unboxing yang paling aku tunggu-tunggu guys. Ini aku harus PO kayak sekitar sekitar 3 mingguan lah gitu. Nah, udah ada di judulnya ya, jadi aku langsung buka aja nih ya. Ini adalah lampu Aurora guys. Seperti itu. Wah, aku gak sabar nih guys. Mari kita buka. Wow, jadi kayak gini di bentuknya nanti. Jadi dia ada remote controlnya. Nih guys, seperti ini nih di kotaknya ya. Jadi dia ini warna yang aku incar nih, lihat guys. Keren banget. Jadi ada yang hijau, ada yang merah juga gitu kan warnanya. Ada yang ungu begini gitu ya. Ini spesifikasinya. Kemudian ya, bisa connect computer, bisa ke tablet, bisa ke mobile phone, karena dia juga bisa speaker deh kalau nggak salah. Yang ini dia previous song, next song, bisa dipencet-pencet tuh, ada remote control receiver. Lalu wow, I cannot wait. Mari kita buka ya. Oopsie, what is that? Okay. Nah, jadi dia dapat apa aja ini? Ya, jadi dia ada kabel buat ngecasnya nih ya guys, kabel buat ngecharge. Kemudian okay, ini dia barangnya, remote control hypnosis ocean wave projector night light user manual. Aduh, banyak amat. Okay, ini user manualnya. Okay, apalagi yang ada di dalam sini? Oh, ini yang buat kayak apa? Ini buat yang ke speaker nih kayaknya ya. Speaker ini. Oke, jadi dapat dia ini. Oh, ini dia. Remote controlnya. Oh, belum ada baterai guys. Oke deh. Jadi aku harus lihat nih baterainya ya. Oke, barangnya. Oke, itu dia. Wow, it is smaller than yang Sidir is yang Wave punya aku dulu. Lebih cute. Ini smaller dan lebih cute guys. Oh my god. Wow, this is so cute. Okay. Keluarkan dulu ya dari plastiknya. Yes, tidak ada retak, tidak ada pecahan ya. Aduh, deg-degan deh. Yes, cantik. Wow, mari kita coba. Nyalakan. Begini kan. Ya ampun, ini sih jauh lebih kecil, jadi aku berasa nih kayaknya bisa dibawa kemana-mana gitu. Kecil banget, kecil, lucu. Jadi ini di sini nih. Dan kemudian di onin, right, like that. Oh, kedengeran nggak suaranya? Oh my god, kalian harus lihat ceilingnya. Nanti aku akan matikan lampu ya, kita bisa lihat ceilingnya sama-sama. Oh my god, dengerin gak sih itu suaranya? Terus diapain kalau mau ganti suaranya sebentar? I like this sound. Oh, yang tadi tuh berarti forest insect sound. Ini seagulls, seagull sound, ocean wave seagull sound. Next. Flowing water birds. Oh my god, the best one. Coba yang ini apa? Oh my, aku juga suka yang ini. Gila sih, ini keren banget. Gila, oh my god, I love this one. Oke guys, jadi ini adalah barangnya. Udah aku tempel stiker namaku, tentu saja. Dia kecil, Bo. Ternyata ya ampun, aku tuh pikirin bakal aku pikir bakal segede yang si lampu ombak yang waktu lalu. Dan ini semua tombolnya itu touch gitu. Ya. Nah. Oke, sekarang aku akan coba. Jadi kita nyalainnya begini aja, dipencet agak lamahan. Sekarang kita akan coba dengan lampunya ya. Aku akan taruh di sini supaya kalian bisa ngelihat. Ini adalah modenya dia yang pertama. Ada warna hijau, merah, dan biru. Untuk nextnya warna hijau dan merah nih guys. Tuh ya, untuk nextnya
biru dan merah aja. Nextnya biru aja, nextnya lagi hijau aja, lalu nextnya lagi ini berganti-ganti warnanya, biru, itu kan biru hijau, lalu dia hijau aja, ini ganti-ganti dulu, merah. Nah, terus yang berikutnya ini dia modelnya kayak kelap kulit gitu guys, tuh ya. Kayaknya ini aku it's my least favorite, pusing kayaknya. Lalu ya sudah, aku suka mode yang pertama ini guys, dan aku suka mode yang ke ya ini biru dan merah ini bagus, sama yang biru aja. Oh, this is so pretty. That's all guys. Aku kayaknya lebih suka yang suara kucing. Bye.